Dekomen. Eh, katanya lo mau curhat lo? Enggak ah, aku malu. Kenapa sih? Aku ini kan dari dulu kan kelihatannya cupu gitu kan. Aku tuh pengen jadi gaul dan keren. Lo mau jadi gaul dan keren kayak gimana sih, Nang? Ya mau keren aja gitu, Pak. Gimana? Ya pokoknya gaul. Ya pokoknya intinya saya tuh mau party. Oke, okay, mana coba lihat. Tapi kayak begini nih. Wah, sih. Wahai. Asli wah ini. Waduh, itu jangan ditiru, gitu, jangan ditiru. Iya. Lalala. Gitu. Saya gimana dong, Pak? Mana sih lu di grup tadi emang ada lu? Ada saya. Yang ngamerain kan? Iya. Saya juga gabung ke komunitas, Pak. Komunitas apa nih? Nah, saya komunitas DJ, Pak. Sedap. Saya kan pengen kayak Bapak DJ. Saya udah beli turntable. Belum beli speakernya. Saya putar kok nggak bunyi-bunyi. Ya, iya. Ada speakernya. Butuh speaker. Iya. Butuh speaker, bos. Makanya. Ini saya jadi DJ nih, mau lihat nggak? Mana? Tetap aja nggak gaul ya? Nggak gaul. Lo kayak gitu sih, punya motor nggak? Siapa tahu lo bisa gabung sama komunitas anak motor. Saya punya motor 3, tapi saya nggak bisa naik motor. Iya. Sama mantan lo aja diboncengin. Iya, kan? Diboncengin saya. Iya. Iya, makanya udah pernah gue lakuin lah segala macam hal, termasuk motor. Hasilnya ya kayak gini, Pak. Ah, ini saya gabungin sama yang sebelumnya, Pak. Oh gitu. Yoi, saya kasih soundtrack. Iya. Dari DJ Kompor, iya. Yoi. Iya. Mantap. Gila namanya DJ Kompor. DJ Kompor. Iya. Iya. Waduh. Klik-klik, aduh. Lo gimana mau gaul kalau begitu? Sini-sini, ada handphone nggak? Ada. Lo ada aplikasi... Yogurt. Hah? Yogurt kan? Kok lo tau sih? Ya, saya tau lah. Kalau soal gaul-gaul mah. Ini salah satu apps yang harus ada di anak-anak gaul, Nang. Yogurt, Nang. Iya, itu. Ada kan lo? Ada lah. Oh. Pokoknya, kalau commenters nih belum download yogurt, download lah. Karena nggak mungkin lo menjadi tidak gaul. Ini gue baru nyoba nih. Bisa nyari teman yang ada di dekat kita, bisa main game bareng juga. Ada timeline nearby dan grupnya juga. Gitu. Nah, karena saya mau belajar gaul, ini saya mulai main-main yogurt. Tapi, kayaknya ada yang kurang nih, masa lu lupa sih? Enggak, lupa. Ada yang kurang. Apa? Serius, tuh katanya mau jadi anak gaul, enggak update. Ini saya lagi main game. Masa lu enggak update sih? Enggak tahu saya. Jadi, kemarin kan gue udah ngajak lu itu. Yang mana? Yang kita datang ke press conference-nya yogurt biar lu makin gaul itu. Coba-coba ingetin lagi, aku lupa. Wah. Kamu acting-nya natural sekali. Lupa aku. Nih, buat ngingetin ya, kita lihat dulu apa yang baru dari yogurt pas kemarin kita kesana. Ini mau kemana sih, Pak? Siang-siang gini, Pak. Udah, lo nurut aja. Lagian kan lo pengen ngerasain naik mobil baru gue, kan? Mau. Keren nih pasti ya. Bentar ya. Lega lo, ya. Lo tahu dong. Iya. Mobil gue kan lagi dihandle sama asisten gue yang bisa dihandalkan. Iya. Cilai. Cilai. Gue dateng lo. Gokil sih. Dateng lo. Tuker ya mobil gue. Kayaknya bukan ini deh. Kayaknya dituker deh, Pak. Nih. Mobil lo kayaknya bukan ini deh, Pak. Wah, bener lagi. Ada apa mobil? Ada ini doang. Ini juga minjem dari net. Pak, ini mau kemana tuh, Pak? Bentar, dijanjian dulu sama orangnya. Oh, udah di sana dia. Terserah deh, saya main yogurt aja kalau gitu. Lagi ada, Pak? Tahu nih. Saya main game. Kalau saya main gamenya yogurt. Depan belah kiri, Lai. Nah, tadi kita muter-muter doang, gak nyampe-nyampe. Jadi ini yogurt ini kan always fun nearby. Iya. Karena selalu senang deket-deket sini. Iya. Jadi fun-nya tuh always. Dan dia ini fitur terbarunya tuh live.
Dia bisa nge-live, jadi kontennya live, konten. Live kan? Langsung, siaran langsung, live. Ya terus apa bedanya, serunya tuh apa? Udah duduknya dengerin. Katanya lo mau ketemu temen lo mana tadi? Gak ada. Ya udah nih, ini dia yang paling ngerti tentang semua ini. Cuma dia yang paling ngertiin aku. Ayo kita ketemu dia. Ayo. Mimo, apa kabar Mimo? Halo. Hai Rumi. Hai Rumi. Halo. Pasti gerah dari dalam sini. Nah dia pengen tahu. Coba jelasin Mbak. Sebenarnya yang baru dari yogurt apa yang mau ditunjukin hari ini? Hari ini kita sedang soft launching fitur terbaru yogurt yaitu live content. Fitur live content yang yogurt punya ini memungkinkan anak-anak muda berbakat Indonesia yang sudah kita pilih sebelumnya untuk bisa menyiarkan konten-konten mereka yang menginspirasi, yang seru-seru, yang menunjukkan keahlian atau bakatnya mereka ke para pengguna yogurt yang ada di sekitar dan para pengguna yogurt yang lain supaya bikin interaksinya makin rame, makin seru dan makin okay, gitu. Oh, nah cara jadi talent gimana tuh? Cara jadi talent bisa hubungi kita langsung. Pertama, bisa hubungi lewat email supportnya yogurt, support@yogurt.co. Atau masuk ke aplikasi yogurt, terus ke fitur hubungi kami atau kontak us. Atau datengin kita langsung kalau kita bikin roadshow ke beberapa universitas atau beberapa tempat di kota-kota di Indonesia. Udah jelas belum? Hah? Udah jelas? Udah. Oke, makasih Mbak Mimo. Makasih ya, Mas ya. Baiklah, yang belum download yogurt silakan download di Play Store atau di App Store gitu ya. Dan downloadnya YOGRT. Yogurt. Always fun. Nearby. Iya. Beh. Kita cabut aja kalau gitu. Dadah dulu nih. Dadah. Darumi, Mbak Mimo. Telepon Cilai, Pak. Ini gue lagi telepon. Halo, Lai, jemput tempat Ade. Hah? Kalau ada di rumah, lo pulang. Kenapa lo pulang? Kan gue bilang tadi, pulangnya bareng gue, jangan lo pulang duluan. Kenapa lo pulang duluan? Jadi lo di rumah sekarang? Aha, aku pulangnya gimana? Nang, wah, aku juga ditinggal sama Danang, Nich. Danang nggak dimana, out frame terus. Kalau gitu, aku juga. Oh iya, Queen, itu. Ingat kan? Ayo, fitur live dari yogurt ya. Iya, itu. Ini beneran always fun nearby ini, nah, Pak. Nah, jadi yang terbaru kita ingetin lagi buat komentar. Yang terbaru dari yogurt adalah fitur live content. Yeah. Jadi dengan live content ini lo bisa nonton keseruan talent-talent keren dan inspiratif yang sudah diseleksi sama yogurt. Nah, karena udah diseleksi, jadi kontennya tuh lebih aman dan berkualitas itu. Gitu. Dan serunya juga bisa berinteraksi sama talent-talentnya, misalnya lagi perform musik, terus bisa request lagu, atau bisa nanya, itu kuncinya apa aja sih, atau tips-tipsnya kayak gimana sih, gitu. Dan bisa mengapresiasi si talent tersebut dengan ngasih gift-gift seru. Bisa lihat postingan talent itu di timeline, bisa chat langsung sama mereka, atau gabung di grup yang mereka buat. Jadi bisa beneran temenan sama talent-talent ini. Yo! Gitu nah. Ya, mari kita cobain aja langsung. Ayo cobain yuk. Live content by yogurt. Yang mana ya? Ini aja nih. Ini gimana Pak? Mana? Si siapa tuh namanya? Namanya live acoustic request boleh. Oke. Sikat. Sikat ya? Yes. Mantap. Live acoustic. Boleh juga nih. Vienna Pratiwi. Hai. Halo Mas Danang. Kelihatan gimana sih? Hah? Kok dia bisa tahu sih? Iya. Aku mau dong. Berani tunggu request lagu ya. Hai. Aku mau request dong, boleh request lagu apa? Guys, request apaan guys? Sama Vienna guys. Helm proyek. Alah, mana dia tadi saya. Ya, request Maroon 5 aja. Ntar aku kasih gift. Boleh enggak? Hah? Lagunya Kok gua? Hah? Ya boleh. Lagu siapa? Dia ngomong. Kasih gift nang. Yang cincin aja nih. Ya cincin yang banyak. Belum nyanyi udah lo kasih cincin. Obral banget lo. Baru juga kenal udah lo kasih cincin. Boleh. Kayak malam tanpa bintang. Beli
turun dikit. Cintaku tak kuasa. Aduh, saya bisa menikmati ini sebentar ya, kalau gitu ya. Bentar. Kita masih ada orang. Masih ada yang nonton. Oh iya. Wah, terima kasih Vina. Coba chat. Coba chat apa, Pak? Terima kasih ya, gitu. Mungkin kamu juga bisa dapat inspirasi dari talent-talent live kontennya Yogurt. Terus makin gaul deh. Iya, itu dapat dia konten yang menarik deh. Nah, bisa kenalan lebih dekat deh. Kalau mau jadi talent Yogurt gimana caranya? Gampang, tinggal hubungi aja, kontak us di apps-nya Yogurt. Nanti biar diseleksi sama tim dari Yogurt. Betul. Gitu. Nah, buat kamu yang pengen jadi gaul dan update, jangan lupa download langsung di App Store atau di Play Store, search Yogurt. Yogurt, always fun nearby. Kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya. The Coming. Yeah.